بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Untuk memohon keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan kuliah kita dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah malam ni kita masuk ke tajuk perjalanan Nabi SAW yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki yang halal. Jadi minta maaf malam ni terlambat sikit sampai sebab tadi dekat area rumah saya tadi hujan yang sangat lebat dan guruh yang sangat kuat. Jadi nak keluar tadi tengok-tengok pintu pagar tak boleh buka sebab kena peti. Jadi hujan tengah lebat, nak keluar nak pergi buka manual kena cabut skru macam-macam kena buat. Jadi kena tunggu hujan reda sikit baru boleh buka skru dan buka pagar secara manual. Itu yang jadi lambat sikit sampai pada malam ni. Jadi insyaAllah kita masuk ke tajuk perjalanan Nabi yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki yang halal. Dalam usia 12 tahun, bapa saudara baginda Abu Talib membawa bersama-samanya ke negeri Syam, yakni Syriak. Ketika mereka sampai di satu tempat yang dikenali dengan Basra ataupun Busra, mereka telah bertemu dengan seorang paderi yang bernama Buhaira, seorang yang bijak mengenai kitab Injil dalam agama Nasrani. Beliau memerhati Nabi SAW kemudian bertanya kepada Abu Talib, katanya, budak ini anak tuan hamba kah? Lantas dijawab oleh Abu Talib, kenapa tidak? Ya, budak ini anakku. Oleh kerana Abu Talib terlalu kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW sejak dahulu lagi, maka beliau menyebut-nyebut baginda sebagai anaknya. Dan kemudian Buhaira menegaskan, bapa budak ini tidak mungkin masih hidup. Abu Talib menjawab, sebenarnya budak ini anak saudaraku. Bapanya meninggal ketika ia masih dalam perut ibunya. Padri tadi menambah, memang benar apa yang engkau ceritakan, kerana segala-galanya tercatat dalam kitab Injil. Dan di sini ingin saya memberi nasihat, iaitu supaya segeralah engkau membawanya pulang, sebab kalaulah ternampak oleh orang-orang Yahudi, mereka akan mengancam nyawanya, kerana anak saudaramu ini di masa akan datang akan membawa satu perkara besar dan agung. Maka Abu Talib pun segeralah pulang ke Mekah bersama-sama Rasulullah SAW. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula memasuki gerbang kedewasaan dan keremajaan. Baginda mula bertungkus lumus dan menyingsing lengan mencari rezeki yang halal. Seharian menternak kambing, Rasulullah sallallahu menceritakan yang bermaksud, dahulu pernah aku menternak kambing penduduk Mekah dengan upahnya beberapa karat sahaja.
Allah telah mengawal dan mengawasi zaman keremajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, baginda tidak pernah menyeleweng seperti pemuda-pemuda lain, dan berhubung dengan hal ini, baginda sendiri telah menceritakan kepada kita mafhumnya. Aku tidak pernah teringat hendak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian besar orang-orang jahiliah, kecuali dua kali, tetapi dielak dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu aku tidak ingat lagi hingga aku diutuskan. Di suatu ketika aku sedang menternak dengan seorang pemuda lain, di mana aku telah meminta beliau agar tolong melihatkan menjaga kambing ternakanku sementara aku hendak pergi melihat-lihat di kota Mekah. Pemuda itu sanggup menunaikan harapanku itu, dan aku pun keluar sehingga akhirnya sampailah ke rumah pertama di kota Mekah, dan aku mendengar permainan. Lantas aku pun bertanya, apakah bunyi-bunyian itu? Orang memberitahuku bahawa itulah keramaian dan pesta. Aku pun duduk hendak mendengar, tetapi Allah telah menulikan, yakni tidak dapat mendengar. Sejurus telingaku menyebabkan aku terlena dan aku terjaga semula bila sinaran cahaya matahari memancar ke mukaku. Aku pulang serta-merta menemui sahabatku tadi. Beliau bertanya bagaimana halnya dengan diriku semalam. Aku pun menceritakan apa yang telah sebenarnya berlaku. Dan di suatu malam yang lain, sekali lagi aku meminta supaya membenarkan aku keluar seperti dahulu. Tetapi sebaik sahaja aku sampai ke Mekah, terus berlaku perkara yang sama seperti dahulu ke atas diriku. Selepas itu, aku tidak mencubanya lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara poin penting yang kita bincang pada malam ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan tanda oleh Allah bahawa kerasulan dan kenabian diketahui oleh ahli-ahli kitab. Jadi sebagaimana kita maklum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berada di kalangan keluarga peniaga. Bapa saudara Nabi Abu Talib adalah seorang peniaga, datuk Nabi juga adalah seorang peniaga. Orang Mekah ni bila sebut berniaga, normalnya mereka akan berniaga ke Syam. Terutamanya mereka akan bawa seperti contoh binatang-binatang ternakan, kambing dan seumpamanya, untuk pergi ke Syam. Dari Syam pula mereka akan beli barangan-barangan keperluan dan mereka akan jual semula di Mekah. Inilah tradisi peniaga-peniaga di Mekah sejak daripada zaman datuk nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu hari Abu Talib, waktu umur Nabi 12 tahun, dibawa Nabi pergi ke Syam menemaninya dalam satu urus niaga ataupun dalam urusan perniagaan. Riwayat menceritakan belum sampai ke Syam ataupun belum sampai ke yang kita sebutkan sebagai Syria pada hari ini ataupun Damsyik, sampai ke Busra. Busra ni kalau tak silap saya hari ini dalam sekitar dalam 80 km daripada Damsyik. Jadi sampai di Busra ni ataupun Basra, tiba-tiba seorang padri melihat perjalanan Nabi SAW bersama dengan Abu Talib. Dia tengok antaranya ialah awan mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Maknanya waktu Nabi berjalan dengan pak saudara dia, dia tengok awan ikut Nabi, seolah-olah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada panas matahari. Jadi padri ini dia tengok ada tanda-tanda kerasulan. Jadi semua padri yang beramal, yang mendalami kitab Taurat, sorry, kitab Injil, dan juga pendeta-pendeta yang mendalami kitab Taurat, mereka tahu sifat-sifat Nabi, tanda-tanda Nabi akhir zaman. Sebab itu padri tadi tanya Abu Talib, adakah ini anak kamu? Sebab apa dia tanya macam tu? Sebabnya dia tahu Nabi akhir zaman tak ada ayah, lahir dalam keadaan yatim. Sebab tu bila Abu Talib kata, ya ini anakku, dia kata dia tak percaya. Dia kata budak ni tak ada ayah.
Lalu akhirnya Abu Talib berterang-terang, dia kata ni anak saudara dia, bukan anak dia. Jadi atas dasar itu, padri tadi menasihatkan Abu Talib supaya patah balik. Jangan bawa Nabi pergi ke Syam sebab takut terserempak dengan orang-orang Yahudi. Sebab kalau orang Yahudi nampak Nabi SAW, kemungkinan besar mereka akan cuba untuk membunuh Nabi SAW. Sebagaimana yang kita dah ceritakan sebelum ni. Sebab apa? Sebabnya Yahudi tak puas hati. Mereka duk tunggu Nabi akhir zaman, ingatkan di kalangan Yahudi. Itu berupanya lahir Nabi akhir zaman bukan di kalangan Yahudi. Jadi kebetulan pula tak lahir di Mekah, tak lahir di Madinah. Jadi Yahudi ni, sebagaimana yang kita telah ceritakan sebelum ni, mereka ni daripada turun-temurun. Daripada Palestin, daripada Syam, mereka beramai-ramai pergi berpindah ke Madinah. Sebab apa mereka berpindah ke Madinah? Bukan mereka cari kerja. Madinah ni bukan tempat orang cari kerja. Kalau mereka ni sebagian besar berasal daripada Syam, Palestin, sepatutnya mereka menetap berpindah pergi ke Syam sebab itu merupakan antara ibu kota Konstantinopel yang ketiga ataupun kota Rom Timur yang ketiga terbesar selepas daripada kota Konstantinopel. Jadi di situ tempat orang berniaga, di situ tempat orang cari makan, bukan di Madinah. Tapi sebab apa Yahudi ni beramai-ramai pergi pindah dan menetap di Madinah? Sebabnya mereka lihat Madinah ada tanda-tanda yang mana Nabi akhir zaman akan berhijrah ke situ. Mana Nabi akhir zaman lahir? Tak tahu. Tapi di Madinah ada tanda Nabi akhir zaman akan berhijrah ke situ. Jadi oleh kerana bila mereka duduk tunggu-tunggu-tunggu, tengok-tengok ada tanda lahir Nabi akhir zaman, tapi tengok-tengok bukan Yahudi, sebab 12 Rabiul Awal tidak ada satu Yahudi pun yang melahirkan anak. Tidak ada seorang ibu pun di kalangan Yahudi yang lahirkan anak. Tiba-tiba pada hari yang sama mereka siasat, mereka dengar di Mekah lahirnya seorang budak yang lahir tepat pada kemunculan bintang yang dinamakan bintang kenabian oleh Bani Israel, yang menjadi tanda munculnya bintang itu, maka lahirnya Nabi akhir zaman. Tapi waktu muncul bintang itu, tidak ada Yahudi lahirkan anak. Cari tak cari, jumpa tak jumpa, dekat mana? Dekat Mekah. Jadi bila dekat Mekah, mereka tak boleh akses. Kalaulah Nabi itu lahir di Madinah, saya rasa mungkin mereka dah cuba untuk bunuh Nabi SAW. Tapi Nabi bukan lahir dekat Madinah yang menjadi tempat sebahagian besar Yahudi menetap. Jadi akhirnya mereka tak puas hati. Jadi sebab itu kalaulah mereka tahu Nabi masa waktu umur 12 tahun tu lalu ke Madinah, ataupun mereka terserempak di Syam, maka nescaya mereka bunuh Nabi SAW. Jadi sebab itu akhirnya padri ni bila dia tengok Nabi SAW, dia menasihatkan Abu Talib supaya patah balik. Bimbang takut-takut orang Yahudi nampak tanda-tanda yang ada pada Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka membunuh Nabi SAW di Syam pada waktu itu. Dan sebagaimana kita maklum bahawa di Syam ni adanya penderita-penderita dan padri-padri yang baik, macam kisah yang kita baca pada malam ni. Antaranya yang saya ingat saya pernah ceritakan dulu, antaranya ialah seorang yang dikenali sebagai, kalau kita tengok, yang mentadbirkan mimpi Maharaja Rom. Mimpi Maharaja Rom yang melihat 7 beranda yang runtuh, unta yang menunggang kuda, dan sungai Furat yang melimpah. Siapa dia? Seorang yang bernama Sutih. Dia ada 2 orang yang ditafsir yang mentadbir mimpi, tapi dengan tadbir yang sama. Jadi Sutih ni dekat mana? Dia duduk dekat Syam. Jadi Maharaja duduk dekat kota Konstantinopel ataupun Istanbul pada hari ini. Maknanya kalau saya ambil jarak Istanbul nak sampai ke Syam, kalau jalan kaki lebih kurang seminggu lah. Kalau jalan kaki daripada
Istanbul hari ini nak sampai ke Damaskus. Mana kalau naik bas, waktu saya duduk sana dulu, mana sekitar dah 2 hari. Dua hari lebih kurang kalau straight daripada Istanbul, nak daripada Damaskus nak sampai ke Istanbul. Jadi di Syam ni memang terkenal antara tempat ilmu di kalangan padri-padri dan juga pendeta-pendeta. Jadi sebab itu waktu Maharaja Rom bermimpi 7 beranda yang runtuh, kuda yang menunggang unta, unta yang menunggang kuda, dan kemudian sungai Furat yang melimpah. Siapa yang takbir? Sultan yang berada di Syam pada waktu itu. Jadi Sultan dia mentakbirkan mimpi, dia kata tak lama lagi akan lahir Nabi akhir zaman, dan Nabi akhir zaman ini akan menjatuhkan kerajaan kamu, kata Sultan takbir mimpi tersebut. Ulama meriwayatkan takbir Sultan ni dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 50 tahun. 50 tahun sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu riwayat menceritakan Nabi pernah menyatakan Sultan ni kalau panjang umur sempat dengan Rasulullah SAW, nescaya dia akan masuk Islam. Tapi umur dia tak sempat dengan lahirnya Nabi SAW. Dan naturalnya pendeta-pendeta dan padri-padri ni dia akan turunkan ilmu-ilmu mereka kepada mereka-mereka yang datang selepasnya. Jadi tak pelik padri ni waktu nampak Nabi, dia meyakini tanda-tanda tu ada pada Rasulullah SAW, maka dia menasihatkan Abu Talib supaya berpatah balik. Dalam satu riwayat yang agak sahih menceritakan, antaranya ialah kalau kita baca dalam sejarah bagaimana Maharaja Rom, Maharaja Rom yang bernama Hercules hampir-hampir masuk Islam. Yang ini memang dalam riwayat yang sahih, Maharaja Rom mereka hampir-hampir masuk Islam. Tetapi tak jadi masuk Islam disebabkan bangkangan daripada pembesar-pembesar dan padri-padri Rom pada waktu itu, yang akhirnya menyebabkan Hercules tak jadi masuk Islam. Dan Rasulullah mengulas peristiwa ini dengan bersabda bahawa Hercules telah disesatkan oleh pangkat dan juga jawatan. Maknanya kalau tak kerana dia sayang pangkat dan sayang jawatan, nescaya dia sudah masuk Islam. Kalau kita tengok dalam sejarah Hercules pula, sebab apa dia buat begitu? Sebab dia baru sahaja naik jadi maharaja. Kalau kita baca dalam sejarah Rom, waktu Nabi SAW peringkat awal, Hercules bukan lagi maharaja. Maharaja Rom pada waktu itu sangat suka berpoya-poya, tak ambil berat tentang tentera, tak ambil berat tentang kawasan kekuasaan Rom yang menyebabkan Parsi dapat mengalahkan Rom di Palestin, sehingga Palestin, Syam jatuh ke tangan Rom, jatuh ke tangan Parsi pada waktu itu. Sehingga ayat Al-Quran turun menceritakan Alif Lam Mim ghulibatir Rom. Alif Lam Mim, Rom dikalahkan. Di mana? Di tempat yang tak jauh daripada kamu, iaitu di Palestin. Mereka tak berperang di Rom, mereka tak berperang di Parsi, tapi mereka berperang di Palestin. Jadi bila kalah Rom ni, Allah Ta'ala kata Rom akan menang balik. Bila? Tak sampai 10 tahun. Jadi bila turun ayat ni, orang nampak pelik, sebab kalau kita tengok kepada penganalisis zaman tu, mustahil Rom boleh menang balik sebab dia kalah teruk. Sebab dia kalah teruk. Tapi Quran kontra dengan persepsi waktu itu yang Quran kata akan menang balik. Apa rasional dia akhirnya berlaku menang balik? Rasionalnya ialah tiba-tiba Hercules rampah kuasa. Rampah kuasa, ringkas ceritanya, naik jadi Maharaja Rom. Jadi Hercules ni waktu naik jadi Maharaja Rom, dia susun balik tentera Rom. Dia diserang balik Parsi di Palestin. Dan waktu itu dia berjaya rampas Palestin daripada Parsi. Jadi waktu ini Nabi SAW baru sahaja tamat perjanjian Hudaybiyah. Waktu tamat perjanjian Hudaybiyah, Nabi ambil peluang untuk hantar surat kepada semua pemimpin negara termasuk Parsi dan Rom. Bila sampai surat kepada Maharaja Parsi, dia koyak surat Nabi. Dan Rasulullah menyatakan bahawa Allah akan koyakkan kerajaannya sebagaimana dikoyakkan suratku.
Dan akhirnya raja yang koyak surat Nabi dibunuh oleh anak saudara dia sendiri dalam siri rampasan kuasa di dalam peringkat kerajaan Parsi waktu itu. Adapun Rom, Nabi hantar surat yang sama, ajak masuk Islam. Dan waktu itulah yang riwayat kata Hercules hampir-hampir masuk Islam. Dan satu riwayat menceritakan oleh Abu Musa Asy'ari antara yang diutuskan pergi ke sana. Bila sampai ke sana, Hercules ajak Abu Musa Asy'ari masuk ke tempat-tempat yang tertentu, tempat yang eksklusif untuk maharaja dan juga top level padri-padri di kalangan pemimpin-pemimpin Rom. Jadi di situ ditunjukkan seorang demi seorang gambar-gambar yang dilukis. Jadi gambar-gambar yang dilukis ni ditunjukkan seorang demi seorang demi seorang, dan dia tanya kepada Abu Musa, kamu kenal tak orang ni? Abu Musa kata, aku tak kenal. Dia kata, inilah rupa Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ditunjuk lagi, tanya Abu Musa Asy'ari, kamu kenal ke tidak? Abu Musa kata, aku tak kenal. Lalu dia perkenalkan, ni namanya Nabi Begian. Seorang demi seorang, sehingga akhirnya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wahai Abu Musa, kamu kenal tak? Abu Musa kata, aku kenal. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang diutuskan kepada kami dan kamu semua. Lalu pada waktu itu Hercules banyak bertanya tentang realiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana gambar itu sudah terpampang dalam satu bilik di dalam kawasan ataupun di dalam simpanan Caesar pada waktu itu. Dan akhirnya Caesar diriwayatkan hampir masuk Islam. Tetapi apabila dia menyatakan hasrat untuk masuk Islam, dibangkang oleh padri-padri dan juga dibangkang oleh pembesar-pembesar Rom. Maknanya kalau betul, kalau contohnya dia masuk Islam, maka akan berlaku perang saudara di Rom pada waktu itu. Jadi sebab itu dia tak jadi masuk Islam, sebagaimana yang semua kita tahu tentang akhirnya walaupun dia tak masuk Islam, tetapi Maharaja Rom memuliakan utusan yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada banyak riwayat menceritakan bagaimana gambar tu wujud. Bagaimana gambar tu wujud. Dan ada yang menceritakan bahawa antara sebab gambar-gambar tadi wujud adalah dia adalah merupakan daripada khazanah simpanan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang berada di Palestin, yang dijaga oleh Maharaja Rom ataupun yang dijaga oleh kerajaan-kerajaan yang memerintah Palestin pada waktu itu. Walaupun di sana ada syubhat dalam kisah-kisah ini, tetapi walau bagaimanapun periwayatan kisah ini tidak sampai kepada tahap maudhu'. Maudhu' ni maknanya kisah palsu. Tetapi walau bagaimanapun kisah ini mempunyai asas dan riwayat-riwayat yang kuat disebabkan oleh dia bukan hadis, maka tak salah untuk kita ceritakan kisah-kisah yang seperti ini yang mempunyai asas-asas riwayat daripada kitab-kitab, daripada mereka-mereka yang terlibat pada zaman tersebut. Dan itulah kalau kita tengok bagaimana sebenarnya culture Syam pada waktu itu, sehingga menyebabkan mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka tak pernah berada di Mekah, walaupun mereka tak pernah berada di Madinah, tetapi mereka terdedah dengan info dan maklumat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum daripada awal. Maksum sebelum daripada diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi antaranya ialah dua peristiwa penting yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja menternak kambing pada waktu itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mari hasrat nak pergi tengok, orang kata ada hiburan, ada pesta. Lalu Nabi pun nak pergi. Nak pergi tak sempat sampai ke pesta.
Tiba-tiba mari tak dengar dah mana bunyi orang bergendang tadi, dan akhirnya Allah tidurkan Nabi sampai pagi. Berapa kali? Dua kali. Bila dua kali kena macam tu, Nabi tak cuba dah untuk kali yang ketiga. Sebab bimbang juga kalau Nabi katakan terpergi, kita pula buat alasan boleh berhibur macam yang yang pernah dihadiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita tengok, walaupun kalau kita ambil contohlah, zaman ni tak turun lagi ayat yang berkait dengan haram muzik, yang berkait dengan haram buka aurat waktu menari dan seumpamanya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijaga oleh Allah daripada terlibat dengan perkara-perkara yang seperti ini. Jadi sebab itu kita tengok dalam peristiwa ini memberikan pengajaran yang besar bahawa Allah menjaga Nabi daripada terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Yang keduanya menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja. Menunjukkan sunnah kepada kita bahawa umat Islam perlu bekerja. Sebab itu Nabi, riwayat yang berkatakan ijma', antaranya Nabi bekerja dua pekerjaan. Awalnya antara yang Nabi buat kerja ialah menjaga ataupun menternak kambing, dalam hadis yang sahih sebagaimana riwayat Bukhari yang kita sebutkan tadi. Nabi bersabda, dahulu pernah aku menternak kambing penduduk Mekah dengan upahnya beberapa karat. Beberapa karat ni adalah nilai mata wang zaman dulu yang tak sampai tahap dirham. Dinar, mata wang emas, dirham, mata wang perak, kemudian fulus. Fulus ni mata wang daripada seperti tembaga dan seumpamanya, dan bawah daripada itu disebutkan qirab. Apa nama yang disebut sini, disebut beberapa karat. Dia sebenarnya sebutannya betulnya qirat, qaf, ra, alif, ta. Qiratun, ini merupakan sebahagian jumlah mata wang yang bawah daripada nilai dirham. Jadi maknanya Nabi SAW bekerja menternak kambing. Kemudian sebagaimana yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja membawa barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha pergi berniaga ke Syam. Ini antara kerja-kerja yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas tu apa Nabi buat? Apa Nabi buat selepas itu? Selepas daripada Nabi berniaga dan seumpamanya, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ketua negara. Menjadi ketua negara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi berniaga. Nabi tidak lagi menternak kambing. Sebab apa Nabi tidak lagi berniaga? Sebab Nabi perlu menumpukan kepada pemerintahan dan juga perlu menumpukan kepada pentadbiran negara. So macam mana Nabi makan? Macam mana Nabi belanja? Iaitu menggunakan sebahagian daripada hasil pemerintahan yang disebutkan antaranya ialah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi walir rasul walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Antaranya ialah hasil daripada al-faid. Al-faid ini banyaklah kalau kita bahas tentang apa itu hasil al-faid, bahasa mudahnya ialah sebahagian daripada hasil negara. Tapi bukan cukai. Alfa ini diperuntukkan 1/6 untuk Allah. Lillahi. 1/6 untuk Rasul. Dan kemudian ada 4 bahagian, orang miskin, anak yatim, ibnu sabil dan seumpamanya. Ada semua 6 bahagian. Salah satunya ialah untuk Rasul. Maka Nabi menggunakan peruntukan ini untuk perbelanjaan keluarganya. Baik. Selepas Nabi wafat, maka Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah. Bila Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, hari yang pertama dia lantik, esok Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Abu Bakar pergi berniaga dekat pasar. Lalu Sayyidina Umar kata, kalau kamu sibuk berniaga, macam mana nak tadbir negara?
Maka akhirnya Sayyidina Umar bawa masalah ini kepada Al-Hal wa'Aqdi, dan akhirnya dia putuskan Sayyidina Abu Bakar tak boleh lagi berniaga. Tak boleh lagi berniaga. Dah kalau Sayyidina Abu Bakar tak boleh nak lagi nak berniaga, macam mana dia nak makan? Macam mana dengan kos hari hidup? Maka bahagian Ar-Rasul yang dimaksudkan daripada 1/6 tadi digunakan untuk menampung keperluan Sayyidina Abu Bakar. Baik. Apa beza dengan kerajaan Rom? Apa beza dengan kerajaan Parsi dan negara-negara konvensional pada waktu itu? Bezanya ialah, kalau kerajaan lain, hasil negara itu adalah hak pemimpin. Dia nak allocate separuh untuk dia ke, tak ada masalah. Sebab itu hak dia. Tapi dalam Islam, sebab apa Sayyidina Abu Bakar pergi berniaga? Sebab bagi dia, dia perlu hidup dan diperlukan kos. Di sana urusan negara tu cerita lain. Jadi urusan negara ni bukan sebagai satu sumber pendapatan. Kalau kita faham hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda yang bermaksud, Nabi kata kalau seseorang itu terpaksa tinggalkan urusan cara hidup dia, urusan perniagaan dia, dia perlu tinggalkan kerja cari rezeki dia, maka keperluan itu, dia kalau dia perlukan khadam, dia perlukan pakaian, dia perlukan makanan, maka kesemua keperluan itu perlu ditampung daripada Baitul Mal. Baitul Mal daripada mana? Bukan duit cukai. Daripada 1/6 yang dikenali Al-Faid, yang digunakan oleh hayat Nabi SAW menampung keperluan Nabi sebagai pentadbir negara. Maka sebab itu akhirnya Nabi tak lagi bela kambing. Agak bercanggah dengan mindset konvensional. Yang mana mindset konvensional ni kadang-kadang dia punya cara hidup mengharapkan negara yang tampung. Tapi silap. Cara Islam ialah tampungan itu sebenarnya untuk nak cover benda yang dihilang. Apa yang dihilang? Bila dia jadi PM, bila dia jadi menteri, bila dia jadi esko, bahasa mudah kita ambil zaman sekarang lah. Zaman dulu perlu dia jadi khalifah, perlu dia jadi governor, menyebabkan dia terpaksa tinggal kerja berniaga dia. Maka keperluan dia ditampung oleh Baitul Mal. Tapi kalau dia berniaga, mungkin dapat lebih banyak. Sebab itu kita tengok, kalau dalam zaman Islam, kalau dia berniaga mungkin lebih kaya. Bila pegang jawatan, maka jawatan itu akan tampung keperluan. Contohnya senang saya ambil. Mungkin kemampuan saya boleh beli 3 biji Porsche. Tapi 3 biji Porsche itu dah bukan keperluan. Keperluan saya mungkin 1 biji. 1 biji itu akan dibayar oleh Baitul Mal. Tapi sampai 3 biji, Baitul Mal tak akan bayar sebab itu bukan keperluan. Sebab itu pada pemimpin-pemimpin Islam, seperti contoh kita ambil Umar bin Abdul Aziz, waktu dia jadi khalifah, dia semakin susuk dia punya harta dia. Sebab apa? Sebelum jadi khalifah, sebagainya adalah peniaga, menyebabkan dapat untung yang besar, menjadi orang yang antara terkaya. Tapi bila jadi pemimpin, harta dia jadi susut. Sebab itu Sayyidina Umar pernah mengarahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, bila mana dia besarkan rumah kediaman, walaupun rumah kediaman itu rumah kerajaan. Contohnya rumah kediaman governor di Syam, di Mesir pada waktu itu, biasanya Sayyidina Umar ni akan utuskan 2 orang wakil dia. Kalau bahasa mudah kita SB lah. Dihantar 2 orang SB pergi siasat setiap gubernur. Kalau ada gubernur-gubernur yang bina rumah besar, maka dia akan rampas balik. Termasuk diriwayatkan rumah Abu Musa Asy'ari, pintunya di consider sebagai besar, dan riwayat menceritakan wakil yang dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar tadi rombak pintu yang telah dibina, dan itu antara contoh tindakan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dalam pemerintahan beliau. Jadi sama juga macam kita bincang pada malam ni, maknanya Nabi SAW bukan penganggur, bukan orang yang mengharapkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, tak. Tapi Nabi bekerja keras untuk cara hidup dengan jujur, dengan baik, sehingga orang percaya. Dan diriwayatkan Nabi sangat-sangat membawa keuntungan kepada Khadijah dalam barang perniagaan dia. Maka itulah cara hidup Nabi SAW.
Bila Nabi tinggalkan semua benda ni, bila terpaksa tumpukan seluruh waktu kehidupan untuk pemerintahan negara. Kalau nak tumpu pemerintahan negara, nak meniaga lagi, nak urus negara lagi, memang tak sempat. Maka itulah antaranya dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Khulafaur Rashidun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya timbul satu pengurusan yang dinamakan pemimpin negara menerima gaji daripada Baitul Mal. Bak pemimpin negara terima gaji ini barak ke apa, saya cakap besarlah. Sebab yang pertama yang buat pemimpin makan gaji ini siapa dia? Islam. Kalau ambil Rom ke, Parsi ke, mana-mana pemerintahan, hasil mereka cukai. Hasil mereka ialah bisnes kerajaan dan seumpamanya. Tapi hasil-hasil itu siapa punya? Gubernur yang punya. Lepas tolak bagi kepada ibu kota Konstantinopel, itu gubernur yang punya. Berapa dia nak ambil, itu dia punya pasal. Jadi mana harta negara, harta dia. Tapi bila mari Islam, harta negara bukan Nabi yang punya. Harta negara bukan Sayyidina Abu Bakar yang punya. Itu adalah negara yang punya. Tapi bagaimana dengan pemimpin? Cukai tak boleh ambil. Okay. Cukai tak boleh ambil, maka allocationnya adalah 1/6 daripada bahagian al-faid. Jadi kita berhenti sekejap insyaAllah untuk sama-sama kita dengar azan insyaAllah. Allahumma rabb hazin wa salatul qa'imah ahdi Muhammad al-wasiyatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lazim wa anta innaka la tukhliful mi'an. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup ya, maknanya menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul waktu umur sekitar 40 tahun, tetapi sejak daripada awal Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari segi perbuatannya, dari segi rezekinya yang halal, dan juga dari segi tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menjadi qudwah, menjadi ikutan kepada umat keseluruhannya, bukan sahaja selepas daripada kerasulan,
tetapi hatta sebelum daripada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya bila bab hukum, hukum ni bermula selepas umur 40 tahun. Mana selepas Nabi terima wahyu, maka bermulanya hukum. Sebab tu ulama usul bila sebut sunnah, apa makna sunnah? Sunnah ni maknanya perbuatan Nabi, maknanya kata-kata Nabi dan pengiktirafan Nabi selepas daripada ba'thah, selepas daripada Nabi terima wahyu. Adapun sebelum Nabi terima wahyu, tak dianggap sunnah oleh ahli usul ataupun ahli usul fiqh. Sebab apa? Usul fiqh ataupun ulama usul, konteksnya ialah hukum. Adapun ulama hadis ataupun ulama sirah, konteks mereka, concern mereka ialah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada sebelum ataupun selepas ba'tsah, selepas Rasulullah diangkat menjadi rasul. Sebab apa? Sebelum Rasulullah menjadi rasul pun menjadi hujah dan teladan. Sebabnya ialah Rasulullah SAW adalah maksum, bukan sahaja selepas menjadi rasul, tetapi hatta sebelum menjadi rasul pun Allah telah menjaga Nabi. Antara buktinya ialah Allah tidurkan Nabi waktu Nabi dalam perjalanan untuk pergi ke tempat hiburan, macam kita sebut tadi. Jadi maknanya contoh katalah Nabi tiba-tiba jadi dan pergi ke tempat hiburan. Anda rasa kalau lah benda ni berlaku hari ni, kita mungkin pecah dua dalam bab ni. Sebab apa? Yang satu berhujah boleh, tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Hujahnya Nabi pernah pergi ke tempat hiburan waktu umur 35 tahun sebagai contoh. Itu sebagai contoh kita ambil. Tapi ulama usul kata sebelum tak boleh, selepas 40 tahun baru berjadi hujah. Jadi yang satu lagi kata tak boleh, sebab itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tengok dalam konteks tadi, Rasulullah SAW dijaga sebelum daripada ba'tsah. Maknanya walaupun Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah nak pergi ke tempat hiburan, Allah Ta'ala sekat, Allah Ta'ala halang dengan tidurkan Nabi dalam perjalanan sampai keesokan pagi Nabi tidur. Sampai ke bangunan yang pertama, tiba-tiba tak dengar dah mana tempat tempat hiburan. Mana bunyi gendang, mana bunyi muzik, Nabi tak dengar. Tiba-tiba Nabi tertidur, sampailah matahari naik. Ini antara contoh kita ambil bagaimana Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebelum daripada diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi insyaAllah akan datang kita akan sambung berkenaan dengan pengajaran dan renungan daripada peristiwa-peristiwa yang kita bacakan tadi. Wallahu ta'ala alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh kuliah kita dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma lam na'lam wa faqihna ma ta'allimuna wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa ba'athna al-khata wa nisyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil 'alamin.